Oke coy, jadi di video kali ini tuh gue mau buat video sesuai requestan kalian gitu kan. Banyak banget nih yang request buat reaction Facebook gue yang lama gitu coy. Gimana ya, sebenarnya tuh agak-agak gimana gitu coy. Lu yang sekarang gitu, melihat lu yang tingkah lu yang dulu, anjir jijik banget coy, serius. Udah pokoknya langsung aja nih, ini dia Facebook gua cok, apa banget anjir, ini tuh namanya Duai Febri, selalu cinta damai, selalu oke, selalu tersenyum, rasta para uye, scream dope dead, selalu cinta damai, selalu oke, selalu tersenyum, rasta para uye, gila cok, anak reggae banget gua tuh, serius. Scream drop dead itu nggak tahu apa ya. Kayaknya tuh kayak gue pernah main PB, namanya tuh keren gitu, scream drop dead gitulah, nggak tahu lah. Pokoknya dari PB lah, zaman gue di warnet ini cok. Ini foto profilnya gitu kan, foto profilnya apa banget ini cok. Ini karena gue udah apa ya, karena gue udah nge-repost yang tek-tekan kalian di IG tuh kayak gini, jadi udah ada yang komen tuh ngelem. Apa cok, ini nggak ngelem, ini tuh kayak ini tuh kayak apa ya, kayak foto-foto gaya-gaya gitulah, gimana ya, kayak foto gitu sok-sokan gitu cok. Ya gimana ya, namanya nggak jelas gitu, zaman-zaman pengen jadi jamet gitu anjir. Anjing jamet, nah iya ini jamet parah cok kalau gue bilang sekarang sini. Aduh, ini sampulnya ya. Jadi itu kayak gimana ya, kayak kalian pasti punya lah, kalian pasti punya kayak nama-nama tongkrongan kalian gitu kan. Monyet gua cok. Kalian tuh pasti punya nama-nama tongkrongan kalian gitu yang keren-keren. Terus kalau dulu kan nama-nama tongkrongan kayak gini tuh kayak keren banget gitu kan. Oke, jadi kita ngelihatnya tuh dari yang paling lama aja dulu ya. Kita lihat yang paling lama yang gua lakuin tuh ngapain gitu. Kita scroll aja dulu ke bawah. Oke, dan ini udah gua scroll sampai bawah banget ya. Tuh, sampai lulus dari SDN Pondok Kopi. Pondok Kopi apa, cok? Sekolah Pondok Kopi anjir. 04. Lahir pada tanggal 19 April 1990. Fake anjir. Ini waktu itu tuh seinget gua ya, gua bikin Facebook ini tuh dibikinin sama temen gua, coba dibikinin sama temen gua, terus nggak tahu data-datanya tuh cuma dikasih passwordnya doang gitu. Nah ini foto profil pertama yang gua upload, yang gua pasang 19 Juni 2012. Kok jadi kecil ya? Kita lihat dari sini aja nih. Kalau dari sini kelihatan jelas. Ini 04. Itu tuh SD gua, cok. Itu tuh dulu tuh gua jatuh. Jadi dulu tuh gua suka banget bikin-bikin graffiti gitulah. Graffiti gitu, terus ya gua tunjukin gitu hasil karya gua gitu, tapi enggak ada yang suka, cok. Alay itu. Dibilang alay anjir. Masukin gua grup, ya kan? Aduh, kenapa sih 04 kalah? Ini gua nggak tahu kenapa ya. Ini apa ya, cok? Nggak tahu kalah kenapa, nggak tahu. Itu nih. Main LS dulu ah. Gila, cok. Jadi itu anjir, gua bener-bener kayak bocah-bocah yang apa-apa tuh status, apa-apa status. Itu mau main Losaga aja make status dulu, cok. Main LS dulu lah. Jadi dulu gua main Losaga. Kalau yang di bawah ini nih dulu apa ya cok, ini yang di bawah ini tuh gue tuh dulu suka ngeditin temen gue gitu, tapi ngeditnya tuh yang aneh-aneh anjir. Ini tuh make aplikasi Pizap kalau nggak salah. Iya Pizap, oh udah ada online gitu loh. Capek nih di rumah nggak ngapa-ngapain, maunya ngapain ya, kan lu yang mau ngapain gitu cok, kenapa harus nanya orang. Aduh,
mudah-mudahan terima di 96. Bude, ini kalau nggak salah tuh pengen lulus nih. Udah kelas 6 SD gua. Pak kelas 5 gitu. Mudah-mudahan diterima gitu. 96 tuh SMP negeri gitu, Cok. Lumayan lah. Asik double ada PL. Apa, Cok? Asik double ada PL. Enggak jelas loh. Mungkinkah kita akan selalu bersama atau kita akan berpisah? Jijik banget, Cok, sumpah. Aduh. Enggak kayak gitu. Galau itu enggak kayak gitu, anjir, Dwi. Nah, nih. Nih foto yang gue bilang temen-temen gue suka gue edit gitu kan. Gue suka edit dan jadinya malah gue jelekin gitu, anjing. Saking seriusnya mau balapan gue jadi gini. Duh. Kalau misalnya sakit hati jangan diingetin, nanti malah tambah sakit hati. By 2 Febri sajalah. Quotes by gua, Cok. Lajerlah apaan, Cok. Kalau misalnya sakit hati jangan diingetin, nanti malah tambah sakit hati. By 2 Febri. Duh, Cok. Gue baru sampai sini udah nggak kuat gitu sama kejijian gue, Cok. Menarilah bersamaku, sepi amat ya. Nah ini, dulu tuh nih, ini lu tau nggak siapa ini? Kecil banget, Cok, kalau dibuka. Ini tuh siapa ya? Ini tuh pokoknya ini Iqbal, terus satunya nggak tahu gue siapa. Pokoknya ini Cowboy Junior gitu, Cok. Jadi sorry aja nih. Maaf aja nih kalau waktu dulu tuh nggak tahu ya gimana ya. Dulu tuh Cowboy Junior tuh baru-baru banget keluar ya gitu kan, terus cewek-cewek tuh banyak yang doyan sama Cowboy Junior gitu kan, terus kayak gue tuh ngeledekin buat cewek-ceweknya gitu yang di kelas gue gitu, walah gitu apa suka sama Cowboy Junior, terus gue edit mukanya kayak gini, Coy, ya Allah. Ya sorry aja, ini sorry banget nih Cowboy Junior ya. Aduh, nggak tahu ini bocil tuh gue tingkahnya aneh anjir. Tanggal 9 Juli 2012 akan gue ingat selalu, kenangan bersama lo semua teman-teman. Bedeh teman-teman, emang anak rege banget, Cok, gue tuh. Selamat berjumpa kembali teman, tetap semangat dan semakin maju untuk menggapai cita-citamu. Gue minta maaf kalau mau selama SD gue ini tuh pas lulus SD, Cok. Ini tuh pas lulus SD ini, guys. Gue minta maaf kalau selama SD gue ada salah yang tidak disengaja maupun disengaja. Goodbye teman-teman. Loe semua akan gue kenang selalu dalam memori kehidupan gue. Aduh. Sumpah, Cok. Ini nih edit temen gue ini. Nah ini akhirnya gue masuk di SMP 96 tuh. Langsung kayak gue sok-sok ngedit gitu, terus kayak gue apa sekolah gue tuh kayak musuhan gitu, Cok, sama ini 37 gitu kan. Terus gue tiba gitu kayak gimana ya, gak tau lah gitu, gaya-gayaan doang gitu, Cok. Sok keren aja gitu, anjir. Aduh. Ih, lolak banget sih, bete. Aduh, kenapa ya, gue dulu tuh kayak gini, Cok. Kenapa ya, gue dulu tuh apa banget gitu, Cok. Ih, lola banget sih, bete. Pakai emot nangis pula, Cok. Bangsat, FB gue kenapa ya? Gitu kan gue bilang, gue tuh bocah status, apa-apa ngeluh di status gitu. Nih ngedin gak jelas gini kan. Tuh. Aduh, takut dunia lain, serem banget, ih takut. Hehe.
Sumpah cok, lebay banget anjir, jijik banget, serius. Bye, gua off dulu ya. Tapi emang emang dulu tuh gimana ya cok? Dulu tuh film dunia lain emang serem banget itu pas semenjak belum ketahuan katanya si bohongan gitu, belum ketahuan. Jadi nggak tahu lah, bocil gua takut setan anjir tuh. Aduh takut, jadi lain serem banget, ih takut. Ini apa nih? Oh, kalau ini tuh, kalau ini lirik lagu gua kompas terus gua jadiin status gitu. Biar kayak apa ya, kayak aulah apalah cok, sok keren gitu lah. Ini momen-momen main Losaga ini. Ini foto ini. Ini kayak apa ya? Ini Dark Saman nih, gua masih inget banget nih. Ini Dark Saman. Kayak nyembah sama Dark Saman gitu lah gua buat. Tuh kan graffiti-graffiti gembel boring nih. Kayak ini gak seru ya, ini status-status gak jelas nih cok. Ini masih ngedit-ngedit. Nah ini gue inget banget ini dari apa ya. Gue ngambil dari Primbon geng, kalau gak salah sih. Serius, Primbon gue tuh kayak ngambil-ngambil foto-foto setan-setan gitu loh. Tuh. Tapi lu takut nonton dunia lain anjir, sampai bikin status lu upload foto setan cok. Aduh, jadiin seru amat ya bentrok. Ya Allah cok, anak enggak jijik, bodo amat mau dibilang petarung apa kek, enggak jelas cok, ini serius bikin nge-like doang. Ini gua tahu nih, ini gua tahu kenapa nih gua bikin status bikin nge-like doang. Mau tahu nggak? Ini tuh, gue tuh bikin status bikin nge-lag doang. Itu tuh gara-gara ada, gue kan main warnet. Ada satu warnet itu ada yang nonton YouTube doang, cok main. Itu tuh bikin nge-lag doang. Dulu tuh gimana ya? Nggak tahu lah. Pokoknya di warnet itu di tempat gue ya, nggak tahu lah kalau pas dulu tuh ada yang bagus atau gimana. Jadi warnet gue itu dulu tuh kalau ada yang nonton YouTube atau download apapun itu pasti nge-lag cok, serius. Itu kayak ada orang main nih, cuma kayak nonton YouTube, nggak main apa gitu kan, download lagu kan bisa gitu di HP atau di mana. Dan itu gue langsung bikin status bikin nge-lag doang cok. Ya dulu zaman gue nih HP Android udah keluar ya. BlackBerry itu. Aduh, ngablu. Apa, cok? Ngaku anak reggae tapi enggak pernah nonton, mati aja lo. Aduh, enggak tahu lah anjir, apa banget ini tuh kayak musuhan gitu, cok. Apa banget anjir? Lirik-lirik, terus apa lagi nih, enggak tahu nih. Jiwa di kampung adem bener. Alay banget, cok. Alay banget, serius. Ini gua suka nih. Aduh, gambarnya jadi kecil, cok. Ini gua suka banget ya. Ini gambar mobil ini. Ini tuh membingungkan, anjir. Alah, skip lah, gak jelas. Oke, pulang main futsal capek banget. Boring gak ngapa-ngapain nih. Oh, auto like. Wow, ini. Gua inget banget ini, cok. Jadi gua tuh kayak bikin status tuh kayak gitu doang gitu. Tuh. Banyak-banyakan jempol sama gue yuk. Itu dulu tuh Facebook tuh ada sistem auto like gitu cok. Sampai sekarang pun masih ada gitu kali ya, gak tahu lah. Itu kayak gue gaya-gayaan gitu bikin status gini doang. Terus yang like banyak, terus di komen pada iri. Iri bilang bos, ya kan. Aduh, hai semuanya, apa kabar? Ya Allah, apa kabar semuanya? Apa banget cok nanya-nanyain kabar orang? Homo nih, jadi dulu nih gay anjir. Ini main-main Losaga ya, kayak menang gitu, terus diupload gaya-gayaan, terus apa MVP lah apalah, nggak tahu lah. Ini combo gua bos.
combo gue nih, ngeblur ya. Ini combo gue banget, cok. Tuh. Ini gue inget banget, ini combo dulu. Kalau kalian pernah main Losaga dari dulu, ini tuh combo sebelum combo Dark Summon sama Trooper tuh keluar. Tau nggak yang kombonya yang kata pakai AD terus ASD di setrum terus balik-balik gitu doang lah, pakai ACC-nya apa sih yang nonjok-nonjok gitu kayak Cho, kayak gitu tuh. Ini sebelum itu menyerang sih, belum Trooper tuh kayak gitu. Apa ASD-nya? Like dong nih status gua. Ngemis cok, ngemis lah anjir. Aduh, tuh kan, aduh. Gembel. Aduh, suka-suka dong status gua. Ini masuknya like dong status gua, tapi ini apa, ke-translate ini tuh, lihat asli itu. Like dong status gue, please. Oh, BT malam minggu cewek kagak ada yang mau diajak jalan. Apa banget cok, serius. Jomblo aja nggak. Jomblo aja, nggak usah bikin status kayak gitu. Kenapa harus galak bilang di Facebook gitu, bete malam minggu cewek kagak mau diajak jalan. Ya lu nggak punya cewek, jadi nggak ada yang ngajak jalan cok. Aduh, ini si Duai Febri lu cinta damai ini gak jelas banget loh. Siapa nih lagi nih? Gini-gini doang tuh, aw apa banget anjir. Aw gitu doang. Asik. Acik ecok ibul. Acik ecok libul. Ya ecok ibul. Asli besok libur jadi kayak gini cok. Jil ibul nggak tuh. Ayo bayi semuanya au alik ulu ya. Kenapa sih lu tuh ngetiknya tuh harus kayak gitu, tinggal klik bye semuanya mau balik dulu ya segala, bye semuanya au alik ulu ya. ...25 komentar. Lihat komentar lain. Gila ini Dwi alay banget lo. Ya, iya sih, emang alay banget cok gua tuh. Jadi ini di komen sama teman SMP gua ini cok. Ini kawan-kawan SMP gue ini. Tuh. Alay bener sih, emang alay banget anjir. Ya. Anjing bocil otak mesum. Gak tahu maksudnya apa gitu cok, bikin status kayak gini tuh telanjangin apa sih? Ya iya lah, ini di komen baru ini ya. Di komen tuh 12 jam yang lalu, soalnya apa gua yang gua bilang tuh tadi udah di-share di Instagram gua. Jadi orang pada mampir terus pada ngelihat status-status gua yang dulu terus pada di komen-komenin anjir. Apa banget sih telanjangin kayak gitu, aduh. Mau telanjangin siapa, cok? Abis makan enaknya ngapain ya? Galer aja. Enggak, ini tuh dulu gimana ya? Gue inget dulu, ini status ini gue inget nih pak. Inget serius, bentar. Oh ya, ini tuh kayak gimana ya? Kayak masa-masa gue bandel nih. Serius, kayak abis makan tuh ngerokok. Ngerokok, abis makan tuh ngerokok. Serius, terus gue bikin status abis makan enaknya ngapain ya? Gitu. Padahal mah nggak jelas gitu, ngapain dibikin status cok. Gatel-gatel yang bisa tebak. Gatel-gatel yang bisa tebak.
Nah, tebak dah komennya tuh di Facebook gua yang lama tuh komennya, cok. Ini gua zaman Osaka gua dibeliin HGD permanen. Jadi gua juga dulu tuh gua joki akun orang, cok. Gua mainin akun orang. Ya lumayan jago ya gua main Osaka gitu kan. Terus gua mainin akun orang, terus gua request gitu, minta HGD permanen dong, terus dikasih itu. No janji gua gitu. Woi, ada yang punya chat LS enggak? Gua minjem chat ke gua, no bohong, kebalikan kalau gua bohong samperin gua, beduh gaya banget, cok. Tapi emang gua orangnya kayak gitu sih. Jadi gua minjem akun nih. Ya gua enggak ngapa-ngapain akunnya, gua cuma sekedar main kayak di akun gua nih enggak punya hero ini, terus di akun temen gua tuh ada hero ini, terus gua pengen, terus gua minjem buat main gitu kan. Tapi enggak ada yang ngasih, cok. Padahal jago loh gua. BP apa artinya? Jawab yang enggak bisa jawab. Eh, yang bisa jawab gua kasih 5.000. Bibir panjang. Yang bener buku panduan tuh. Ya udah, gak ada 2.000 nih, apa nih, cok? Ini komen-komen ini yang baru-baru anjir. Aduh, ini apa nih, bokep porno. Bokep goceng doang, wih. Emang goceng doang, cok, ini dulu tuh. Aduh, jalan-jalan kakinya 10 apaan. Semut. Saya datang dari masa depan, orang lagi bawa keranda. Apa ya? Jalan-jalan kakinya 10 apa ya? Gua yang buat dulu nih, tapi gua enggak tahu, cok. Coba komen aja di Facebook gua yang lama. Gua enggak tahu, serius. Iya, Pe, apa sih? Sialan kamu manusia. Ini yang paling rame ya. Ini yang paling rame di Facebook gua, terus yang ngetek-ngetek gua tuh ini nih. Apa banget, cok? Ngeliat bokeh. Kenapa? Lu kok goblok banget sih? Kenapa, cok? Kenapa dibikin status ini kan kayak gini tuh? Gimana, cok? Itu enggak ya. Kayak apa ya? Janganlah dikasih tahu lu no, kayak gitu. Aduh, kita lihat komentar, cok. Aduh. Ngacengan lu, wih, asu. Aduh, anjir. Pantes aja tangannya licin. Aduh, anjir, anjir. Woi, sebenarnya tanggal itu ultah bener 29 Februari. Oh, ini gara-gara yang tadi tuh yang awal itu 1990 gua, cok. Apaan coba, udah tua banget anjir. Oh, udah habis. Ini kayak gini. Ya. Yeah. Jadi kayak gini doang, cok. Oke, jadi ini dia akhir dari isi Facebook gua yang lama gitu, cok. Enggak jelas ya. Apa banget anjir gua yang dulu tuh. Tapi ya gitulah, pasti kalian semua juga enggak semua sih, enggak semua sih. Sebagian orang pasti merasakan apa yang pernah gua rasakan gitu, kecilnya alay gitu, terus pas udah gedenya sadar gitu anjir. Pas udah gedenya sadar, terus pas udah gede ngelihat kelakuan lu di masa kecil tuh kayak gimana gitu. Bedanya kalau gua tuh enggak upload foto-foto gitulah, enggak kayak kalau Bang Eko kan tuh upload foto, terus apa cintaku tak semurni bensinku, terus Bang Jo, terus Bang Ken, banyak banget gitu kan. Kalau gua enggak upload-upload foto dengan status gitu, enggak tahu lah gua. Gua tuh dulu ansos anjir. Wibu lah, bocah wibu, enggak mau nongolin muka gua. Ini aja foto tuh jongkok gak jelas gitu, kayak orang berak gitu, cok. Udah lah, jadi ini dia
requestan kalian ya, requestan kalian, reaction Facebook lama gue, ada ya, sumpah cok, jijik gue, nggak kuat gue melihat-ngelihat tingkah gue. Thank you ya, semuanya, selamat menjalani ibadah puasa, semoga kalian puasanya full ya, mantap.